Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam channel Din MR. So hari ni kita akan share bagaimana untuk connectkan Telegram di Apple iPhone app, 12 Pro Max. Hari ni saya gunakan app, 12 Pro Max ke Apple Watch. Sebelum ni video yang saya sharekan ialah untuk connectkan WhatsApp. So hari ni saya akan sharekan bagaimana kita nak connectkan Telegram supaya jika Telegram tu dibaca sampai di telefon Apple, dia akan boleh dibaca di Apple Watch. So saya akan sharekan sebentar lagi, teruskan menonton. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, share dan share video ni. Jangan lupa like. Okay, teruskan menonton. Okay, untuk yang paling penting, pertama kali kita kena make sure yang Telegram tu dah diinstall dalam Apple phone kita, iPhone kita. Then kita boleh baca mesej-mesej ni berdasarkan apa yang ada dekat dalam Telegram ni lah. So then kita pergi ke software watch dalam iPhone. Ini yang memang dah pre-install. Then kita cari Telegram punya apps. Okay. Okay, dia akan keluar available apps yang boleh kita transfer supaya dia boleh dibaca di Apple Watch kita. Jadi kita install Telegram. Ambil masa sikit. Kita biarkan dulu sementara dia install. Okay. So bila dia dah install, dia akan naik dekat install on Apple Watch. So salah satunya akan keluar Telegram. Okay. Bila kita dah install dekat Apple Watch, so sekarang ni kita kena buka apps Telegram di Apple Watch kita lah. Okay. Cari icon Telegram. Okay, itu icon Telegram. Dan kita klik. Okay, dia akan keluar lah. So setiap kali ada message masuk melalui Telegram di telefon, kita akan boleh baca di Apple Watch. Notification pun kita akan dapat. So kita boleh terus baca di Apple Watch tanpa kita buka di iPhone kita lah. So kita ambil contoh. Okay. Inilah benda-benda yang kita boleh baca. Kalau kita reply, okay, kita boleh gunakan cara tulis sendiri. Okay. Dan kita akan dapat reply lah. Nanti sender tu akan dapat receive kita punya message melalui Telegram. So guys, boleh cuba. Jumpa lagi dalam channel DNMR. Assalamualaikum.